Malaysia. We are very happy to be here. Saya bahagia sekali mengetahui MJPA sebagai operator event MotoGP dan World Superbike melibatkan UMKM di Lombok dalam penyediaan merchandise atau cindramata bagi penonton dan wisata. Saya juga memberikan apresiasi terhadap pelatihan pembuatan cindramata UMKM yang dilakukan oleh MJPA dan juga penyediaan platform untuk menjual produk cindramata UMKM. Seperti kita ketahui, cindramata adalah komponen penting dalam industri pariwisata. Tak lengkap rasanya berwisata tanpa ada cindramata khas tempat wisata tersebut. Saya berharap Bapak Ibu UMKM di Lombok mampu menyediakan cindramata yang berkualitas yang akan menjadi alat promosi Lombok di seluruh dunia. Hai guys, ini sirkuitnya nih, top! Saat ini saya tengah berdiri di track sirkuit Mandalika, Lombok. Sebuah sirkuit balap terbaru di Indonesia berkelas dunia yang sedang proses pembangunannya. Kita lihat hari ini, mereka terus bekerja untuk menyiapkan balapan kelas dunia. Saya menyaksikan sendiri keseriusan dan kehati-hatian para pekerja proyek mengerjakan sirkuit. Jelas untuk event MotoGP, sirkuit Mandalika harus dibangun dengan standar sirkuit tertinggi yang tidak boleh asal-asal. Banyak sekali persyaratan teknis dari FIM sebagai organisasi federasi motor internasional yang harus dipenuhi Indonesia untuk bisa lolos dari uji homologasi yang direncanakan pada bulan Juni atau Juli mendatang. Dan ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Aspek teknis yang akan diperiksa antara lain track circuit, pit, dan paddock. Race control, rumah sakit khusus beserta tenaga dokter baik di Mandalika dan di Selong, tenaga marshal terlatih dan masih banyak lagi. Guys, saya telah melihat sendiri desain sirkuit Mandalika yang sangat indah dan saya yakin dan saya percaya sirkuit Mandalika akan menjadi salah satu daya tarik utama Lombok dalam menarik wisatawan dunia. Hari ini sirkuit Mandalika kedatangan tim dari Dorna dan FIM. Ia akan melihat langsung kesiapan sirkuit Mandalika untuk dihomologasi pada bulan Juni atau Juli mendatang. Kita berdoa semoga proses pembangunan dan homologasi berjalan lancar dan sukses. Yakin dan percayalah, kehadiran sirkuit Mandalika ini akan membawa nama Indonesia di kancah dunia internasional semakin moncer. Demikian guys, pandangan mata dari arena atau sirkuit Mandalika yang luar biasa.
guys, hari ini saya masih berada di Mandalika Lombok, tepatnya di Bukit Marise yang luar biasa indah pemandangannya. Di belakang saya tengah berlangsung penandatanganan kerjasama investasi oleh investor dari Timur Tengah. Kita ketahui bersama bahwa investor Timur Tengah ini tertarik mengembangkan pariwisata di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika yang menawarkan begitu banyak fasilitas kemudahan, mulai dari perpajakan dan lain-lain agar investor tertarik melakukan investasi di Mandalika. Event MotoGP di Mandalika dan keseriusan pembangunan sirkuit Mandalika nampaknya akan menjadi daya tarik investor masuk ke Lombok dan KEK Mandalika khususnya. Semoga dengan selesainya pembangunan sirkuit dan suksesnya pelaksanaan event MotoGP dan World Superbike, semakin banyak investor masuk ke Lombok. Hi guys, we are here in Lombok. This place is fantastic and beautiful. We really hope to come back soon weekend to make MotoGP race here in the island. Wow, that was amazing. Thanks, man. Thank you.